和居家关怀户的约定不因突如其来的雨天有任何更改。行动不便的西斯万多坐在家门口，期待慈济之工的到来。Semangat saya kembali lagi gitu ya. Jadi seakan-akan saya tidak terlalu terpojokan. Masih ada orang yang mau peduli dengan saya. Jadi saya harus lebih bersemangat lagi. 45岁的西斯万多罹患骨病，卧床11年。职工来帮忙打扫家里，也帮他剪指甲。Dengan dikunjungi kita-kita dia lebih percaya diri karena dia sendiri ngomong gitu loh. Dengan berkat dikunjungi kita-kita, hati juga terhibur gitu kan. Hatinya terhibur terus dia berharap kita-kita sering mengunjunginya. Karena saya merasa bersyukur saya sekarang sehat. Jadi saya merasa bersyukur saya bisa membantu orang yang sakit. 职工上次来发现西斯万多睡的床已老旧，这次载了新的床垫。设身处地地为他着想，希望生活环境改善，有助身心健康。大爱新闻真善美职工吴新安、林彦龙，印尼报道。